Petugas Polrestro Tangerang Kota menggerebek 13 orang wanita pekerja seks komersial serta 9 pria hidung belang di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang ada di apartemen tersebut. Praktik prostitusi online di salah satu apartemen di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten dengan memanfaatkan aplikasi online berhasil dibongkar oleh jajaran Resmod Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Pengungkapan tersebut berawal dari penyamaran petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat akan adanya transaksi prostitusi yang telah beroperasi selama 3 bulan. Hasilnya, petugas pun mengamankan 12 orang wanita pekerja seks komersial. Di antaranya terdapat anak di bawah umur dan 9 orang pria hidung belang. Dalam sekali kencan, para PSK pun memasang tarif sebesar Rp500.000 hingga Rp700.000. Diketahui apartemen tersebut disewakan sang pemilik seharga Rp2.500.000 per bulannya. Dan si pemilik pun mendapatkan upah sebesar Rp50.000 dalam sekali kencan. Dengan tarif satu kali kencan atau tamu Rp500.000 sampai Rp700.000. Tersangka yang merupakan pemilik apartemen terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron, iNews, meleporkan.